Bahwa ke depan tantangan-tantangan itu semakin tidak gampang dan tidak ringan. Tetapi saya meyakini anak-anak ini memiliki sebuah potensi dan kekuatan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Karena persaingan kita ini dengan negara-negara lain. Karena sekarang kita harus tahu, sekarang ini kita masuk dan sudah berjalan masuk ke revolusi industri 4.0. Harus tahu, yang kata McKinsey Global Institute itu perubahannya 3.000 kali lebih cepat. 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri yang pertama. Inilah perubahan-perubahan yang anak-anakku semuanya harus sadar. Bapak ibu guru juga harus mengikuti hal-hal seperti ini. Sehingga bisa mengajak murid-muridnya untuk menyadari ada di situ ada tantangan, tapi juga ada kesempatan. Ada kesempatan, tapi juga ada tantangan. Kalau kita tidak bisa menyaring, tidak bisa men-screening, bisa masuk ke yang namanya jurang yang berbahaya. Tapi kalau kita bisa menyaring, bisa mengambil manfaat, akan ada kesempatan di situ yang besar. Kami menerima materi dan pengajaran di setiap apa yang telah kami berikan di tempat ini. Kami akan membawa pulang ke Papua dan kami akan mengajarkan kepada setiap siswa-siswi di sekolah agar setiap sekolah menanamkan sikap kemandirian, integritas, nasionalisme, gotong royong. Mudah-mudahan kegiatan apresiasi kebangsaan siswa-siswi Indonesia ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong. Mudah-mudahan kita cinta tanah air dengan NKRI harga mati. Pemuda-pemuda generasi sekarang ini lebih dapat memajukan Indonesia, tentunya dari sektor pendidikan dan apapun itu, karena sekarang ini kita berharap pada generasi muda untuk memajukan Indonesia di tahun 2045.